Bacara ada tembayang bu khusyuk. Pertanyaan, bagaimana solat kita agar khusyuk? Di dalam kitab-kitab Mu'tabar, di dalam kitab-kitab Ahli Hikmah, diberi tutorial agar ibadah kita khusyuk. Yang pertama, hal yang mesti kita lakukan adalah at-tawadduan. Hendaklah kamu tawadduk, merendah diri di saat kamu hendak solat. Jangan penuh dengan kesombongan, keangkuhan di hadapan Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah. Kita hamba yang hina, yang tidak ada daya dan upaya. Kita penuh dengan kekurangan. Tubuh kita berlumuran dengan kemaksiatan. Merendahkan diri di hadapan Allah. Pegang Allah, ya Allah, lu hamba yang hina. Lu tak dosa yang lu lakukan. Lu pernah berzina. Lu pernah mabuk. Lu pernah mencuri. Lu pernah merampok. Lu pernah memakan harta-harta yang haram. Melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang, ya Allah. Ampuni dosaku, ya Allah. Tawadduan, merendah diri di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat kamu khusyuk di saat salat adalah ain. Artinya pandangan matamu khususkan kepada tempat sujud. Tempat sujud adalah satu tempat yang jatuh hidung dan dahi. Itu namanya tempat sujud. Fokus pandangan mata kepada tempat itu. Jangan lirik kiri kanan, bawah atas. Ya, kenan kalian. Wa tadabburan, dan di saat kamu baca qiraah di dalam Al-Qur'an, tadabbur. Artinya menghayati makna-makna yang terkandung di dalam bacaan tersebut. Nah, tadabbur, tawaddu, fokus pandangan mata kepada tempat sujud. Keempat adalah jangan badan kita yang terlalu bergerak. Badan kita jangan terlalu bergerak-gerak. Maka gerak di dalam solat dapat membatalkan solat kadang-kadang. Maka ji wate tamu garu baik meno lam tembayang, batu tembayang. Di sana kata yang meno tapi dua jaro baru tak garu. Baik meno tak garu. Yang batu tembayang. Itu dapat membatalkan solat. Baik dengar-dengar sembahyang supaya kita yang mengalir rezeki, kepemudah rezeki ya Allah. Karena ibadah sembahyang yang adalah magnet yang ditarik rezeki. Tajlibur rizq, ditarik rezeki ya. Ditarik rezeki dengan ibadah ya. Oh, dah yang tunggu miyana dah bayang rezeki ya. Dah ibadah, bayang rezeki supaya nak semangat dalam ibadah. Udah miyana gebayang rezeki ya, baca wakil ya. Bayang wakil nak mudah rezeki. Anak buku.